Nazrul Naim Azman dan Berak yang agak lari di lorong yang kedua. Nazrul Naim dari Berak. Di 9 si Haikal Hanafi memancing Hanosli dari Black Tuan di lorong keempat. Lorong kelima Muhammad Aiman Afif Amaluddin dari Kelantan. Lorong yang keenam Muhammad Amirul Fitri Roslan dari Kedah. Manakala mewakili Selangor Muhammad Akhil Yasmin Muhammad bin Menor bin dari Selamah yang akan lari dorong yang ke-8. Itulah senarai permulaan untuk acara 200 meter ini. Jadi tumpuan kita pastinya kepada Muhammad Akhil Yasmin yang merupakan raja penduduk bagi semua kali ini. Ada dia akan lari di dorong yang dalam acara ini 21.03 saat yang dimiliki oleh raja pecut Muhammad Jaka yang berjaya mencapai rekod yang lama kemudian masih menyaksikan pesan jadi peserta ketiga di kalangan saringan ini akan mencari dua slot lagi. Apakah Muhammad Akhil Yasmin mampu mengikut jejak raja pecut edisi sebelum ini yang mengungguli acara 100 dan 200 meter? Tumpuan terus diberikan di Stadium Perak Ipoh ini untuk beberapa acara final yang turut melibatkan sukan olahraga. Dan kita baru saja dapat menyaksikan juara 20 km jalan kaki akhir yang diungguli oleh peserta Tuan Rubah Rosi Mior Muhammad Amirul Muhammad Sahak dengan catatan 1 jam 45.593 saat. Rekod kejohanan 21.03 adalah yang dilakukan oleh Khairul Hafiz di Sukma Sarawak, di mana bagi rekod kebangsaan pula yang sebelum ini disandang oleh The Flying Doctor Tan Sri Dr. M. Chikatesan dalam tempoh yang cukup lama telah pun diatasi oleh Khairul Hafiz Jantan ketika beliau mencatatkan masa yang betul baik dengan 21.03 ketika Sukma Sarawak. Manakala pada saringan kedua nanti akan melibatkan Lukman Hakim. Manakala pemenang pingat Perak dalam acara 100 meter, Haikal Hanafi dari Negeri Sembilan akan beraksi bersama-sama dengan Akhil Yasmin di saringan yang pertama ini. Manakala Zulfikar, pemenang pingat gangsa 100 meter, akan berlari pada saringan yang ketiga. Jadi tumpuan kita pastinya
Haikal Hanafi, sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita alih pandangan ke Raja Pecut. Garisan permulaan ini, acara 200 meter Muhammad Akil Yasmin dari Selangor. Sama-sama kita saksikan 200 meter lelaki separuh akhir satu. Jadi bagi acara 200 meter ini, dia akan terus menjadi perhatian dan persoalan mampukah kejayaan berganda dilakar oleh Akil Yasmin selepas beliau berjaya menangi pingat emas dalam acara 100 meter dengan catatan 10.39 saat. Haikal Hanafi dari Negeri Sembilan 10.43, manakala Zulfikar Ismail dari Terengganu 10.46. Abdul Wafi Roslan akan berlari di lorong yang ketiga, salingan yang kedua nanti. Merupakan pemenang peringkat perak dalam terbuka Malaysia, sukan olahraga terbuka Malaysia, yang mencatatkan 21.24 di mana beliau tewas kepada Jonathan Nipa dalam aksi final. Itu beliau juga berjaya menumpaskan Khairul Hafiz Jantan di tempat yang ketiga, manakala Haikal pula menamatkan aksi 200 meter Malaysia yang berlangsung pada Mei lalu di tempat yang keempat. Jadi telah pun bermula, perhatikan bagaimana pelumba Muhammad Yasmin, Muhammad Akil Yasmin sekarang ini yang mula memecut laju sambil cuba diberikan tentangan oleh peserta di hujung sana. Kita lihat bagaimana Haikal Hanafi di tempat pertama dan juga tempat yang ketiga sekarang ini. Jadi pertama kedua, jadi persaingan yang berakhir dengan pecutan yang dipelahankan oleh peserta dari Negeri Sembilan, Haikal Hanafi dan juga Akil Yasmin, bagi memastikan dua tempat ke final berjaya diisi. Jadi catatan masa bukanlah sasaran utama. 21.59 yang dicatatkan oleh Akil Yasmin. Dia baru saja dinobatkan sebagai sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan, keputusan tidak rasmi sekarang dipaparkan pada scoreboard. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat juga bagaimana catatan ketiga terpantas dan kita dari tiga saringan ini yang akan turut lelaki bersaing bagi penentuan pingat emas 200 meter akhir nanti sukan olahraga Sukma ke-19 yang akan berlangsung pada hari terakhir. Jadi keputusan rasmi saringan yang pertama 200 meter lelaki yang menyaksikan Akil Yasmin di tempat yang pertama 21.59, manakala Haikal Hanafi dari Negeri Sembilan meraih pingat tempat kedua dengan 21.62, manakala Dean Norvik dari Sabah di tempat yang ketiga. Tidak ada biarpun nama senarai Khairul Hafiz Jantan dilampirkan, tetapi hanya 6 pelumba yang akan meneruskan saringan yang kedua ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudah acara ini bersedia acara balapan 200 meter lelaki separuh akhir 2. Di peringkat awal dikabarkan nama Khairul Hafiz Jantan akan beraksi, tapi tidak ada dalam senarai. Wakil Melaka antara yang akan beraksi dalam acara 200 meter ini ialah Muhammad Idil Saadun yang akan berlari di saringan yang ketiga nanti.
Enam pelumba bersedia. Saringan yang kedua. Mencari dua tiket ke final secara automatik. Antara perhatian pastinya Abdul Wafi Roslan. Dan begitu juga Muhammad Solihin Jamali dari wilayah persekutuan. Tidak ketinggalan Russell Alex Nasir dari Perak. Kita beri yang memiliki susuk badan yang baik sebagai sprinter. Jadi ketika ini hanya empat pelumba. Lokmanul Hakim tidak ada. Menarik dia tidak beraksi di permulaan ini. Begitu dengan peserta Muhammad Solihin Jamali dari wilayah persekutuan. Wafi dan juga Russell Alex Nasir. Telah pun bermula sekarang ini. Kita perhatikan bagaimana Alex Russell. Russell Alex sekarang ini berada di depan tempat yang pertama. Cuba diberikan tentangan oleh Zahid. Di tempat yang kedua sekarang ini, peserta dari Johor, Zahid sekarang berada di kedudukan kedua. Tapi perhatikan Russell Alex Nasir yang sekarang ini memacu laju. Apakah beliau antara permata baru yang berjaya untuk menamatkan perlumbaan ini dengan 21.99 yang dilakukannya Yasmin 21.59. Jadi itulah kesudahan Russell Alex Nasir di tempat yang pertama. Sambil kedudukan kedua Zahid, meter. Muhammad Zahid, lelaki Roskalana dari Johor. Penangan ke acara merjam lembing wanita Abdul Wafi Roslan dari Terengganu. Disiplin ke-6. Yang berada ataupun berlari di lorong yang ketiga. P609. Jadi di sinilah kita melihat bagaimana Perak percaya untuk berada di depan sambil di tempat yang kedua ialah Zaid Ros, Zaid di tempat yang kedua, manakala peserta dari Terengganu percaya untuk berada di kedudukan yang ketiga. Jadi inilah pemenang untuk saringan yang kedua. Sidang hadirin tontonan puan-puan, sama-sama kita saksikan satu lagi acara balapan 200 meter acara lelaki separuh akhir 3. 200 meter Muhammad Nazrin Izzat yang berlari di lorong yang ketiga merupakan juara terbuka Malaysia bawah 20 tahun dan mencatatkan 21.74. Newaskan Muhammad Din Robik dari Sabah dan juga Muhammad Nur Musyaraf dari Sabah. 20 Sabah ditumpaskannya di final. Jadi ayo kita berikan perhatian untuk saringan yang terakhir 200 meter peringkat separuh akhir. Nazrin Izzat lorong ketiga, Syazrul Pulau Pinang lorong keempat. Mewakili Terengganu Zulfika di lorong kelima. Bersebelahannya ialah Muhammad Ihsan dari Sarawak dan Idil di lorong yang ketujuh dari Melaka. Zulfika menjadi perhatian di lorong kelima. Begitu juga dengan Muhammad Nazrin di lorong yang ketiga. Tapi perhatikan sekarang ini bagaimana larian lebih deras dilakukan oleh Idil Saadun untuk berada di depan. Dan ketika inilah kita melihat bagaimana pelumba Terengganu Zulfika sekarang ini berjaya memintas menuju ke 100 meter yang terakhir. Berdiri tangan di sebelahnya ialah Syazrul Adli. Jadi Syazrul Adli tempat yang kedua, manakala tempat ketiga ialah Nazrin Izzat. Dan pemenang dalam acara ini ialah Zulfika Ismail yang terlebih dahulu melintasi garis penamat bagi membolehkannya mengungguli saringan ini di tempat yang pertama, manakala pelumba Johor di tempat yang kedua, Muhammad Nazrin Izzat. Dan Idil Saadun akan menanti keputusan kedudukan ataupun catatannya. Di sini permulaan memperlihatkan bagaimana Idil Saadun
lebih memucat laju, tetapi menuju ke selekor ini barulah ada tindakan dari Zulfika yang berjaya memintas, tetapi Aidil gagal menamatkan persaingan kerana mengalami kecederaan. Sampai di tempat kedua ialah Syazul Adli dari Pulau Pinang, manakala tempat ketiga ialah Nazrin Izzat. Jadi itulah kesudahan bagi saringan yang ketiga. Ada Sa'adun yang memecut laju di permulaan, mengalami kecederaan sewaktu di selekor terakhir yang diungguli oleh pelumba dari Terengganu, Muhammad Zulfika Ismail, pemenang pihak gangsa 100 meter akhir. Baiklah, sambil kita menanti lain-lain acara, kita juga